Halo hai semuanya, welcome back to my YouTube channel bersama aku Mediana. Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi terkait dengan Isaac yang akan memboyong banyak sekali idol di acaranya kali ini guys. Seperti yang diketahui guys, bahwa artis Hybe absen dalam pagelaran acara Isaac atau Idol Star Athletic Championship dan membuat acaranya sendiri guys dengan Pidina di channel YouTube dan juga TVN guys. Seolah tak mau kalah, belakangan ini MBC guys membagikan banyak sekali idol yang akan mengikuti acara itu. Pada musim gugur ini, acara spesial MBC guys yaitu Idol Star Athletic Championship akan kembali mengudara untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, menandai berakhirnya jeda panjang karena COVID kemarin. Jun Yun Mo, Dahyun Twice dan juga Lee Hong Ki FT Island guys sebelumnya telah diumumkan sebagai MC utama dalam acara itu, dan ada 5 kategori dalam acara itu guys. Yang pertama adalah track dan juga lapangan, yang kedua adalah panahan, yang ketiga adalah olahraga dancing, yang keempat adalah futsal, dan yang kelima adalah e-sports. Dengan syuting yang akan dimulai pada tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus, banyak sekali idol yang telah mengkonfirmasi melalui klub penggemar. Mereka mengatakan bahwa mereka akan menghadiri acara Chuseok atau Thanksgiving Korea spesial tahun ini. Beberapa idol yang telah mengkonfirmasi guys adalah NCT, Stray Kids, ATEEZ, IVE, NMIXX, Everglow, Kipler. Lalu ada Brave Girls, Weekly, One Us, Very Very, Billy, Donkeys, Woods atau Cho Sung Yeon, Ha Sung Won, Kwon Eun Bi, Choi Yena dan juga Wei. Tak ketinggalan guys ada Extraordinary Heroes, Kim Jae Won, Jo Yuri, MCND, Tripin, Ungu Kiss, Tempest, Alice, TNX, Classy, Kingdom, Tan, Rocket Punch, 3B, Jung Sewon, DKB, Unit, ATBU, iChilling, dan juga H1KEY guys. Wow, gila itu banyak banget guys idolnya. Pasti bakal rame banget sih guys. Apalagi di setiap fandomnya juga bakal ada para penggemar yang menonton mereka secara langsung guys. Dan bahkan di beberapa fandom guys juga udah mengumpulkan pendaftaran bagi para penggemar yang akan menonton mereka langsung dan juga memberikan dukungannya. Acara ini guys akan tayang selama liburan Chuseok pada bulan September mendatang, dan banyak sekali fans yang menantikan acara ini karena menginginkan interaksi dari para idola mereka antar agensi. Apalagi guys setelah MBC memberikan line up lengkapnya, banyak sekali idol yang akan memeriahkan lomba-lomba itu. So guys, apakah ada idol yang kalian inginkan atau kalian ingin lihat interaksi dengan siapa? Juga momennya gimana bisa komen di kolom komentar. Sampai di sini video aku. Jangan lupa kalian buat like dan juga komen. See you on the next video. Thank you for watching dari aku. Bye bye.